Halo Sobat Netizen, hari ini saya sedang ngabuburit di sebuah lapangan tengah kota Salatiga yang disebut Lapangan Pancasila. Pancasila merupakan sebuah alun-alun dari kota Salatiga, di mana kita bisa melihat di sanalah ibu kota Salatiga, dan kemudian di sisi sebelah mana barat mungkin ya, itu ada Masjid Raya Salatiga sana. Dan kita kali ini mau main drone di tengah-tengah lapangan Salatiga sambil menunggu waktu berbuka puasa. Ikuti terus video saya hari ini. Sore hari ini saya bersama dengan drone lipat saya, yaitu GLRC T37 yang saya bawa di dalam kantong yang praktis ini. Kita keluarkan saja dari wadahnya. Oke, seperti ini. Dan kemudian, oke, kita langsung saja siapkan untuk smartphone-nya. Kita buka. Coba dengan speed yang pertama saja, muter-muter. Ya. Ya, kita sini lagi. Biar kita buka. Oke. Kita lakukan perekaman video. Oke. Saya aktifkan perekaman video dulu. Bentar ya. Speednya saya naikkan ke speed kedua, mungkin itu agak keras anginnya. Saya coba naikkan lagi. Oke. Ini jaraknya dari saya mungkin hanya sekitar 8 meteran. Saya tidak mau jauh-jauh. Karena ini lapangan berumput dan lengan dari drone ini cukup pendek. Coba naikkan speednya ke speed ketiga. Oke, dia habis baterainya. Oke. Ya, tinggi nih. Oke. Rekaman lagi. Pada kanan lagi. Oke. Ini sekarang kita bisa melihat saya di situ. Saya ada di tengah gambar. Oke. Berapa jauh kita mencapai? Coba kita keluar sana. Oke. Itu masih bisa. Kita coba perlahan kita putar. Oh, baterainya sudah lemah kembali. Baterainya habis.
demikian vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Dan sampai jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit. Thank you.